Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Detik, gimana kabarnya? Saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah, buat kalian yang pengen mengubah bahasa WhatsApp kalian dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, maka silahkan tonton video ini sampai selesai, teman-teman. Karena di sini aku akan menjelaskan langkah-langkah untuk mengubah bahasa di WhatsApp original ya. Ini tentunya sangat gampang dan tanpa aplikasi tambahan apapun, teman-teman. Oke, langsung aja. Di sini sebelum lanjut tutorialnya, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara subscribe channel ini dan juga nyalakan loncengnya ya, supaya kamu nggak ketinggalan ketika saya upload video terbaru. Ya, langkah pertama tentunya pastikan kalian menggunakan WhatsApp versi terbaru. Kalian bisa update WhatsAppnya melalui Google Play Store. Terus kemudian kalau sudah diupdate, maka tinggal dibuka aja WhatsAppnya. Nah, posisinya sekarang WhatsApp ini masih menggunakan bahasa Indonesia ya. Kita akan ubah menjadi bahasa Inggris. Caranya, kalian bisa pilih titik tiga, terus kemudian pilih setelan. Setelah itu di halaman setelan ini, silahkan scroll ke bawah dan temukan menu bahasa aplikasi. Nah, yang ini ya teman-teman. Di sini tinggal diklik aja. Dan kemudian akan menampilkan banyak pilihan bahasa di sini. Untuk mengganti ke bahasa Inggris, maka cari bahasa Inggris, teman-teman. Kita coba cari ya. Nah, ini teman-teman ketemu English ya, Inggris. Nah, ini tinggal diketuk aja yang lingkarannya ini. Nah, sekarang bahasa WhatsApp kalian sudah berubah menjadi bahasa Inggris. Ini ya, teman-teman. Tulisannya jadi bahasa Inggris. Terus kemudian di halaman utamanya pun juga berubah nih. Chat status call. Tadi kan panggilan ya di sini ya. Oke, sangat mantap teman-teman. Gitu aja tutorial singkat tentang cara mengubah bahasa WhatsApp dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Semoga dapat membantu dan bermanfaat untuk kita semua. Sebentar. Kalau misalkan pengen mengubah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia lagi, kalian bisa pilih ini tadi ya, titik tiga. Habis itu setting, kita lanjutkan di sini pilih APP language ya, language. Terus kemudian pilih bahasa Indonesia. Ini untuk mengembalikannya, teman-teman. Oke, gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di postingan selanjutnya. Bye bye. Jangan lupa subscribe ya.